أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم آت أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair amma ba'du. Masyaallah. Okay, malam ni insyaallah kita tadabbur surah yang berkaitan dengan kita, iaitu surah Al-Insan. Surah Al-Insan adalah surah Madaniyah, iaitu diturunkan setelah hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada sebahagian ulama mengatakan dia Makkiyah, tapi pendapat jumhur ulama ia adalah Madaniyah. Surah ini mengandungi 31 ayat dan turun selepas surah Ar-Rahman. Ada satu hadis berkenaan dengan surah Al-Insan. Hadis yang diriwayatkan oleh Ibn Abbas radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqra'u fi salati subhi yawm al-jum'ah alif lam mim as-sajdah wahal ata alal insan. Riwayat Muslim. Maksudnya daripada Abdullah bin Abbas, katanya sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu membaca ketika solat subuh pada hari Jumaat, rakaat pertama alif lam mim sajdah, dan rakaat yang kedua hal ata alal insan. Hadis sahih riwayat Muslim. Jadi Nabi baca, bukan makna benda tu adalah wajib. Nabi selalu baca. Biasanya Nabi baca solat subuh ni biasanya lebih kurang 60 ayat. Jadi kalau campur surah sajdah 30 ayat, surah Al-Insan 31, lebih kurang 60. Okey, selain pada itu tidak ada kelebihan khusus surah Al-Insan. Secara umum, surah Al-Insan ialah cerita pasal perjalanan hidup manusia. Perjalanan hidup manusia daripada tiada, kemudian diciptakan daripada air mani, kemudian tujuan Allah cipta manusia iaitu untuk menguji, kemudian Allah bagi kelengkapan keperluan sebagai orang yang patut diuji, kemudian lepas tu Allah bagi tahu keputusan daripada ujian, ada yang bersyukur ada yang kufur, dan lepas tu Allah bagi tahu nikmat-nikmat yang Allah sediakan untuk orang yang bersyukur kepada Allah, hasil daripada kejayaan dalam ujian. Itu intipati surah Al-Insan, perjalanan hidup manusia. Okey, kita ambil ayat pertama. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Hal ni soalan kan, dia panggil istifham. Hal
Dan istifham terbagi pada dua jenis. Pertama dia panggil istifham hakiki, iaitu betul-betul nak bertanya, betul-betul nak maklumat. Yang kedua istifham apa dah? Majazi. Jadi hal pun sama, ada hakiki dan ada majazi. Hakiki, hal anta talibun, adakah awak seorang pelajar? Itu betul-betul nak tahu. Tapi majazi bukan nak jawapan. Majazi ada nak menyindir. Dan dalam konteks ayat ni dipanggil taqriri. Taqriri. Apa makna taqriri? Untuk menegaskan. Sebab itulah kalau kita tengok tafsir, boleh kata hampir semua ahli tafsir menterjemahkan hal ni ialah qad. Hal makna dia qad. Apa makna qad? Sesungguhnya bila qad masuk pada fi'il, qad ada dua. Kalau masuk pada fi'il madhi, makna dia tahqiq. Kalau masuk pada fi'il mudhari', makna dia taqlil. Tahqiq apa dia? Penegasan. Sesungguhnya contoh qad aflahal mu'minun, apa makna tu? Sesungguhnya telah berjayalah. Itu tahqiq. Sebab apa? Selepas qad aflaha. Aflaha tu dipanggil fi'il madhi. Pernah dengar fi'il madhi? Pernah. Pernah kan? Fi'il mudhari'? Pernah. Alhamdulillah. Boleh bezakan antara madhi dengan mudhari'? Apa beza dia? Mudhari' perbuatan yang sedang berlaku ataupun akan berlaku. Kalau madhi, telah. Sebab itulah qad aflaha, sesungguhnya telah berjaya lah orang beriman. Tapi kalau qad selepas tu fi'il mudhari', contohlah ya, fi'il mudhari' daripada aflaha pada qad yuflih. Kalau fi'il madhi qad aflaha. Yang bawah makna dia sesungguhnya telah berjaya. Yang atas makna dia taqlil. Apa makna taqlil? Taqlil daripada qalil. Sedikit. Makna dia kadang-kadang. Qad yuflih kadang-kadang berjaya, kadang-kadang tak. Sebab itu Allah tak buat ayat qad yuflih. Kenapa? Sebab semua orang beriman pasti akan berjaya. Yang beriman, yang Muslim belum tentu. Boleh kan? Okey. Jadi sebahagian besar ahli tafsir mengatakan hal di sini makna dia qad. Bila qad terjemahannya bukan adakah, sesungguhnya. Dalam terjemah ada terjemah apa tu? Dia terjemah hakiki. Tapi sebenarnya maksud dia Tuhan nak bagi tahu. Tuhan nak bagi tahu apa dia? Sesungguhnya telah atar. Atar telah datang. Ini tiap-tiap hari hal tu memang kod nanti. Tak, bukan semua. Tengok konteks ayat. Sesungguhnya telah datang alal insan, ke atas manusia. Siapa manusia? Siapa? Kita. Bermula daripada Nabi Adam. Jadi ayat ni Allah sedang memberitahu tentang kita. Sesungguhnya telah datang kepada manusia hinun. Hinun satu ketika, satu keadaan,
satu masa minad dahri, daripada zaman-zaman ataupun masa-masa daripada zaman-zaman. Apa yang telah datang pada manusia, satu ketika telah datang pada manusia. Apa ketika itu? Ketika apa tu? Iaitu lam yakun syai'an mazkura. Apa dia? Tidak. Dia lam yakun tidak syai'an sesuatu apapun. Mazkura disebut daripada zikrun. Kalau zikrun sebut, kalau mazkur disebut. Okey, boleh faham maksud ayat pertama? Apa dia? Bila tu? Bila ketika kita tak pernah disebut, ah? Sebelum kita diciptakan. Kenapa Allah sebut? Memanglah ketika kita belum dicipta, orang tak sebut nama kita. Dan nak sebut nama pun, nama tak ada lagi. Bila kita mula bernama? Bila lahir? Belum lahir, ada nama tak? Mana ada? Itu dia nama perasan, perasan buah nama anak kan. Kadang-kadang anak perempuan dia buah nama anak lelaki. Okey, kita pun tahu, tapi kenapa Allah beritahu lagi? Kamu ni pernah mendalui satu zaman, satu masa yang kamu, apa makna tak pernah disebut? Sekarang orang sebut tak kita? Sekarang orang sebut tak? Sebut. Paling-paling kurang siapa sebut nama kita? Mak, suami, anak, staff kita, kawan kita, jiran kita kan, mesti dia sebut. Tapi sebelum kita dilahirkan, siapa sebut nama kita? Tak ada. Mak kita sebut nama kita? Dan mak kita sebelum kahwin dengan bapa kita, dia sebut tak nama kita? Lagi tak terfikir pasal kita. Tak ada dalam kepala dia langsung. Sebenarnya apa yang Allah nak beritahu? Itu Tun Mahathir yang beritahu. Sebenarnya apa yang Allah nak beritahu yang tersirat? Tak. Itu yang kita sebut tadi, yang tersurat, yang tersiratnya apa dia? Bila Allah beritahu, kamu ni sebenarnya tak ada nilai, tak disebut, tak pernah diingat, tak ada nilai satu sen pun. Makna apa tu? Kenapa sombong sekarang? Kenapa salat lambat? Kenapa aku panggil buat terdengar aje? Kenapa Quran aku tak baca sekali seminggu? Kenapa tak berzikir pada aku? Kenapa? 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 Cuba ingat satu zaman dulu. Tak ada siapa sebut. Kenapa kamu lupa pada aku sekarang? Sebab orang sebut nama kamu kan? Sebab kamu ada jawatan. Tapi ingat satu masa dulu. Langsung orang tak fikir pasal aku. Jangankan nak sebut, fikir pun tak. Macam mana boleh sampai orang sebut kamu dan kamu sibuk dengan orang? Apa sebab? Sebab aku cipta kamu. Aku cipta kamu, bukan manusia yang menyibukkan kamu yang cipta kamu. Jadi ayat ni Allah nak sedarkan manusia. Sedarlah diri. Asal kamu tak ada apa-apa. Bila kata hayya 'alas solah, sekejap. Sekejap. Bila kawan telefon, okey sekarang juga. Betul? Bila nak baca Quran, ada je alasan. Bila time makan, pernah bagi kita bagi 5 alasan untuk makan? Pernah? Tapi bila nak baca Quran, nak tadabbur Al-Quran, berapa alasan kita? Itu pun sekali seminggu. Betul tak? Ini maksud Allah nak beritahu. Sedarlah diri kamu, ketika satu masa kamu tidak ada, tak pernah disebut, tak pernah diingat oleh sesiapa pun. Tiba-tiba tak ada masa nak jumpa aku. Tiba-tiba tak ada masa nak baca Quran aku. Okey.
Sekarang Allah nak mengungkitkan apa ni? Kita kalau kita, mak kita sebut macam tu pada kita, kita kata apa? Mak ni bukan mak seorang yang menjadi mak, orang lain pun mak juga, tapi tak mengungkit macam mak. Pandai je kita menjawab kan. Sekarang Tuhan sebut ni, Tuhan nak mengungkit ke Tuhan nak apa? Tuhan nak apa? Ya Allah, Tuhan sayang pada kita, Tuhan nak kembalikan kita kepadanya. Boleh? Nampak tak? Bila kita baca ayat ni, bila kita faham, kita rasa tak sebenarnya hubungan kita dengan Allah jauh? Dan daripada kesedaran itu, kita akan berpatah balik tak? Patah balik. Dengan apa tu? Kita sedar dan kita berpatah balik. Dengan apa? Dengan Quran. Sebab tu Tuhan kata, فَذَكِّرْ فَإِنَّ الزِّكْرَ تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ. Selalulah beri peringatan. Peringatan dengan apa? Dengan Quran. Kenapa? Sebab peringatan dengan Quran saja tanfa', memberi manfaat kepada orang beriman. Cakaplah kata-kata manusia, 1000 kata-kata yang hebat, yang canggih, dia tak akan memberi manfaat. Boleh? Sebab itulah Quran kena selalu baca. Tadabbur, bukan baca saja. Tadabbur. Tuhan cela tak orang yang baca dan tak faham? Cela. Tapi kita rasa tak Tuhan cela? Ha? Tak. Bila kita, cikgu ajar matematik tak faham, cikgu kata bodoh, terasa tak? Kenapa makhluk kata bodoh kita terasa? Pencipta makhluk tu kata himar, kata macam binatang ternak, kita tak rasa apa-apa. Ha? Tak terdebur. Okey. Maka tu pun beritahu asal kamu. Asalnya tidak ada, tak pernah disebut, tak ada nilai satu sen pun. Kemudian inna. Sesungguhnya kami khalaqna. Kami telah ciptakan al-insan, manusia. Tengok, kenapa Tuhan beritahu kami telah ciptakan? Apa maksud di sebalik itu? Perkataan khalaqna. Bila Allah beritahu kami cipta kamu, makna apa? Kamu adalah makhluk, dicipta. Dan aku adalah pencipta. Beza tak pencipta dengan yang kena cipta? Beza. Sepatutnya orang yang kena cipta, dia sedar diri, dia sebenarnya tak ada apa-apa pun sebab dia dicipta. Dan sepatutnya dia hormat, dia rasa kebesaran pencipta. Sebab Tuhan tu boleh cipta kita daripada apa ni? Min nutfatin. Allah boleh tak nak cipta kita bukan daripada air mani? Terus keluar jadi baby. Boleh? Boleh? Ataupun terus keluar, besar terus. Boleh? Boleh. Kenapa Allah cipta daripada air mani? Kami tahu susahnya. Dan kita lemah. Ha? Kita tu lemah. Kita cipta daripada perkara yang susah. Yang ini. Tapi kalau Allah kata cipta daripada sampah, mana lebih hina? Sampah. Kenapa Allah tak kata cipta daripada sampah? Sebab dia daripada air. Susah. Kalau sebab Allah nak bagi tahu kita ni dicipta daripada bahan yang hina, maka yang lebih hina sampah. Ada sebab kenapa air tu. Dulu saya pernah sebut. Dia antara kayu, kertas, air, apa yang paling susah nak bentuk sesuatu? Air. Bila benda tu semakin susah dibentuk, semakin menunjukkan kehebatan pencipta. Kalau kayu kita boleh ukir bentuk orang kan, yang dia buat patung tu. Kalau kertas pun kita boleh ukir, plastik boleh ukir. Apa lagi? Air boleh tak kita ukir? Jadi kalau kita fikir, kita renung, asal kita daripada air. Air ni, air ni. Nampak air? Tiba-tiba jadi macam ni.
Kan? Tiba-tiba jadi macam ni. Tiba-tiba boleh bawa kereta. Asalnya apa? Air. Hebat tak? Hebat. Jadi Allah sebut khalaqna, Allah nak nak bagi tahu kita rasalah kebesaran Allah. Hebatnya dia sebab dia boleh cipta kita. Dan lagi hebat apa dia? Dia cipta daripada air. Air pula air apa? Air mani. Air mani dengan air ni apa beza? Air ni boleh minum. Bila kita fikir-fikir apa beza? Beza lain lah, beza lain. Air ni kalau di sungai laju tak? Laju. Tapi air mani pekat. Bila pekat dia tak boleh laju. Yang pekat yang tak laju pun oleh bila Allah cipta, bawa kereta laju tak? Bawa kereta terbang, bawa kapal terbang laju tak? Kita tak fikir benda macam tu kan? Oh hebat aku, orang potong kita lagi potong. Kita tak sedar, kita asal daripada apa? Air. Jadi sebab tu patut tak kita buat alasan saya sibuk tak boleh nak belajar Quran? Patut tak? Quran siapa? Kepunyaan siapa? Pencipta kita. Dia turun Quran, dia cipta kita. Tiba-tiba kita buat alasan aku tak ada masa nak baca kitab engkau walaupun engkau pencipta aku. Hoi. Dahsyat tu. Ha? Macam kita cakap pada mak bapak kita lah. Mak ayah, saya tak ada masa nak ziarah mak ayah. Walaupun saya tahu mak ayah yang melahirkan saya. Hoi. Oh, kita nampak terus kan kalau anak kita cakap macam tu pada kita. Tapi dah lama tak kita buat pada Tuhan? Ha? Lama. Kenapa tak baca Quran? Ustaz sibuk ustaz. Sekarang kerja semakin banyak, ekonomi pun semakin bermasalah. Minyak naik tu. Eh macam Tuhan tak tahu pula minyak naik. Ha? Sebenarnya Tuhan naik minyak naik dengan izin Allah tak? Sebenarnya nak menguji kita, kita akan mereka lagi tak alasan demi alasan. Allah bagi lagi sibuk, kahwin, ada anak, semakin naik pangkat. Sebenarnya Allah nak menguji kita, lagi pandai tak kita mereka alasan. Sebab Tuhan tahu, apabila manusia tak nak, dia akan mencari 1,000 alasan. Tapi bila manusia nak, sibuk macam mana, dia boleh tadabbur, boleh baca Quran, dan boleh khatam sehari sekali. Kan? Macam saya begitu Khalifah Uthman bin Affan. Boleh khatam sekali sehari. Dalam keadaan dia tadabur, dia faham, dan dia amalkan. Boleh? Kemudian, air mani pula min nutfah. Daripada air mani. Amsyajin yang bercampur. Apa maksud bercampur? Antara lelaki dengan wanita. Subhanallah. Lepas Allah beritahu dia mencipta manusia dan asal manusia dicipta daripada apa, terus Allah beritahu tujuan yang sebenar-benarnya manusia dicipta. Apa dia? Nabtalihi. Untuk kami menguji. Mengujinya. Manusia. Okey. Subhanallah. Tengok jelas tak apa tujuan manusia dicipta? Ha? Allah ambil ayat yang keberapa ni daripada mula dicipta, Allah nak beritahu matlamat hidup manusia. Ayat keberapa? Ha? Tak daripada mula dicipta daripada air mani. Dan Allah nak beritahu apa tujuan aku cipta kamu daripada air mani. Ha? Perlu tak ambil ayat kedua ketiga untuk kita faham matlamat kita dicipta? Faham tak? Terus Allah beritahu aku cipta daripada air mani, terus beritahu apa tujuan. Menunjukkan apa ni? Aku cipta kamu tidak ada sebab-sebab lain melainkan satu je, untuk menguji kamu. Tapi manusia tak faham kat sini. Dia pun cari duit. Lepas cari duit, tak cukup, cari lagi. Apabila dia banyak, dia berseronok, dia berjalan.
Saya tak faham kat ni. Sangkut kat sini. Betul tak? Dan Tuhan beritahu tak bila waktu Tuhan nak menguji ni? Tuhan beritahu tak? Bila Tuhan tak beritahu, makna bila waktu ujian tu? Ha? 24 jam. Tapi perasaan kita, kita rasa tak kita sedang diuji 24 jam? Tak. Tapi bila besok ada exam SPM, kita rasa tak 24 jam tu kita kena habiskan masa untuk study? Rasa tak? Rasa? Makan pun teringat pada tu kan? Mandi pun teringat, eh tak habis lagi baca. Kawan nak jumpa pun kita cancel kan? Betul? Itu ujian apa tu? Ah, siapa beritahu besok ada ujian? Cikgu. SPM cikgu kan? Cikgu pula Melayu ke India? India. Tapi kita percaya tak? Memberi kesan tak dalam hidup kita? Sampai kita lupa semua dan kita batas semua perjumpaan, hiburan, seronok, main bola. Semua lupa. Dalam kepala kita, besok ujian. Besok ujian, ya Allah. Hanya dengan seorang cikgu India beritahu. Tapi bila Tuhan beritahu, aku cipta kamu untuk menguji kamu. Dalam kepala kita, jarang kita fikir kita sedang diuji oleh Allah. Sebab itu bila cakap, lepas. Bila tengok mata, apa dia? Lepas. Bila dengar telinga, bebas. Bila kaki berjalan, bebas. Kita tak rasa langsung kita sedang diuji. Apa sebab? Ha, sebab kita lupa asal usul kita. Kita rasa kita dah ada nama, orang perlukan kita, orang sebut nama kita, kita lupa dah asal usul kita. Yang sebelum ni tak ada siapa ingat dan tak ada siapa pun fikir pasal kita. Dan kita lupa bahawa kita adalah makhluk. Pencipta kita yang sebenar bukan kawan tu yang menyebutkan kita. Bukan bos kita. Kita lupa. Cuba buka surah Muhammad. Ayat 31. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ apa dia? Hatta mujahidina minkum buat apa saja demi untuk menegakkan agama Allah, sama ada dengan senjata kalau peperangan fisabilillah ataupun dengan berdakwah dengan masa dia, tenaga dia, dengan duit dia. Kami nak tahu siapa yang betul-betul berjihad bersungguh-sungguh untuk menegakkan agama Allah. Dan daripada kerana yang pertama, lepas ujian, bila kita buat kerja untuk menegakkan agama Allah, ada tak cabaran? Bila ada cabaran, Allah nak tengok pula di situ, apa dia? Siapa yang sabar? Ada orang yang berdakwah tapi tak sabar. Ada orang berjihad tapi tak sabar. Ada orang pun belajar agama tapi tak sabar. Semua tu kami nak tahu. Dua, satu siapa yang bersungguh, yang kedua siapa yang sabar. Dan orang keluar. Dan kami akan menguji akhbar aku. Akhbar. Apa makna akhbar? Kalau satu khabar, kalau banyak akhbar. Jadi dia bahasa Melayu apa ni? Khabar-khabar kamu. Kami nak tengok khabar-khabar kamu. Apa mana khabar-khabar kamu? Kami nak uji khabar-khabar kamu. Apa yang kamu cakap, apa yang kamu tengok, apa yang kamu dengar, apa kamu berjalan ke mana, pergi apa, buat apa, fikir apa. Kami nak uji semua sekali. Kali benda yang kami tak akan uji. Dan dalam surah lain Allah sebut hasil daripada ujian ini salah satu nak tengok siapa mujahidin, siapa sabirin. Dalam surah Al-Mulk ini biasa baca tak? Apa yang surah Al-Mulk?
Allah nak tengok apa? Dia perlu aku sama-sama. Ai cukup sama-sama. Diterima dan terbaik, paling ikhlas pada Allah dan paling menepati sunnah. Kadang-kadang kita terfikir tak? Ha? Kalau betul kita nak solat kita diterima, paling ikhlas dan paling menepati sunnah, pasti kita akan buat tambah, pasti kita akan baiki, pasti solat kita tak dalam keadaan yang sama, semakin baik, semakin meningkat, semakin bertambah. Sebab Allah nak tengok ahsan. Kalau sama je daripada dulu, kini dan belum selama-lama lagi, baru setakat ni. Macam tu je solat dia. Dulu tak khusyuk, sekarang pun fikiran melayar. Kita, maknanya kita tak fikir. Yang Allah nak tengok bukan solat. Yang Allah nak tengok solat yang terbaik. Terlupa. Orang yang paling faham ni siapa dia? Rasulullah. Sebab itulah Nabi, ada tak dalam hidup dia, dia berseronok, dia berhibur ataupun dia buat sesuatu untuk diri dia, untuk keluarga dia, ada? Tak ada. Sebab apa? Sebab dia tahu ahsanu amala ialah buat semua betul-betul kerana Allah, tak ada langsung untuk kepentingan diri. Allah sebut dalam surah apa ni? Faiza, ha, sambung. Banyak. Okey, sebut satu je. Mungkin kebetulan betul. Ha? Itu Waiza. Saya nak Faiza. Ha? Itu Waiza. Tak payahlah surah panjang-panjang. Saya tanya surah pendek je. Surah pendek je. Faiza? Farau kata. Okey, ini surah apa ni? Surah apa? Al-Insyirah. Ayat yang keberapa ni? Sekilas. Ya ke? Sekilas kan. Yang akhir apa dia? Wa ila okey. Ingatan ayat okey, sebutan makhraj okey, tajwid pun okey. Sekarang cuba terjemah. Cuba terjemah. Fa maka iza apabila faragta. Ha, tengok Tuhan uji kita, dah bagi Quran dah lama, dah cantik dah. Tuhan nak ahsanu amala. Apa ahsanu amala? Tadabur dan amal. Kita rasa tak masa kita baca Quran, Allah sedang menguji. Allah bukan nak tengok makhraj yang paling bagus, ra tebal ke nipis kan, mat cukup 6 harakah ke tak. Tapi yang kita fokus yang itulah. Allah nak tengok ahsanu amala. Okey. Boleh? Siapa boleh terjemah? Maka apabila kamu, kamu siapa? Nabi Muhammad telah selesai. Fansab.
Fansab ni daripada nasabun. Nasabun penat. Dan ini fa'il. Fa'ilun apa ni? Kalau belajar bahasa Arab. Amar. Bila amar menunjukkan? Perintah. Perintah menunjukkan? Wajib. Apabila kamu selesai satu kerja, maka penatkan diri kamu buat kerja lain. Boleh faham? Lepas selesai kerja, Tuhan tak kata faiza faraghta farihat. Tak. Faiza faraghta fa tidur. Fansab. Ya Allah. Saya tak tahu orang lain. Saya sendiri saya rasa dah fail. Kita okey, yang selesai kerja ni, selesai kerja apa? Dakwah. Lepas selesai kerja dakwah, Tuhan kata apa? Tuhan tak kata fa'mal beramal, tak. Kalau fa'mal mungkin amal biasa. Tapi Tuhan guna perkataan fansab, makna apa? Kerja lagi yang lain sampai penat. Apa dia? Siang hari Nabi berdakwah, malam Nabi buat apa? Dan Nabi buat ibadat sampai apa? Ha, fansab. Dan Nabi solat malam sebahagian besar malam kan, 2/3 malam. Kita bila kata solat malam sebahagian besar, kita kata apa? Ustaz, doktor kata tidur ni paling kurang 8 jam. Ha, doktor. Betul. 8 jam. Dia lupa Nabi tidur berapa jam? Berapa jam Nabi tidur setiap malam? Lebih kurang 2 jam, 3 jam. Dan Nabi sihat tak siang hari? Umur berapa Nabi pergi berperang? Ha? Sampai akhir, 63 tahun. Kita dengar nasihat doktor 8 jam. Lepas tu, kita pergi berperang sampai umur berapa? Tak mula lagi. Bukan tak pergi berperang, belum berdakwah lagi. Yang kita buat apa ni? Bila selesai kerja kita, kita buat apa? Rehat. Kadang-kadang sebab rehat, solat lambat. Kadang-kadang sebab rehat, tak ada masa nak tak ada buat Al-Quran. Jauh tak? Jauh. Ini makna kami nak uji kamu, siapa yang paling baik amalan. Dan Nabi faham. Sebab tu lepas satu kerja, Nabi buat kerja lain. Kenapa? Allah sedang menguji aku. Dan kita tahu tak macam mana nak jadi orang yang terbaik? Allah nak tengok orang yang terbaik dari segi amalan. Macam mana nak jadi orang yang terbaik? Tadi kita kata apa? Ahsanu amala, yang paling ikhlas. Macam mana nak jadi paling ikhlas? Saya nak tanya, mungkin tak kita jadi, kita beribadat dan ibadat kita paling ikhlas? Kalau banyak perintah Allah kita langgar, banyak perintah Allah kita tak faham, boleh tak kita paling ikhlas kerana Allah? Tak. Tuhan pun kita tak kenal. Kata ulama, siapa yang langgar perintah Allah, ketika itu dia memang tak kenal Tuhan. Memang dia tak kenal Tuhan. Contoh dia tengah mengumpat ke, tengah buang masa, masa tu memang dia tak kenal Tuhan. Macam kita bawa kereta laju kan, ada orang tepi jalan tu, tapi bawa laju juga. Sebab apa? Sebab kita tak kenal polis. Sebab dia tak pakai uniform. Kalau dia pakai uniform je, kita slow tak? Ha, macam tu lah, mulut kita keluar je, mata kita tengok je. Sebab masa tu kita tak yakin Tuhan sedang memerhati kita. Dan macam mana kita nak jadi amalan kita paling menepati sunnah? Macam mana? Tadi balik ikhlas, kena Tuhan, kena tahu apa yang Tuhan cakap dalam Al-Quran, dan kena patuh. Balik ikhlas, paling sunnah, paling menepati sunnah. Macam mana cara dia? Ha? Subhanallah, kena belajar sunnah daripada A sampai Z. Berapa masa kita habiskan untuk belajar sunnah Nabi, dan yang kita dah belajar, berapa banyak kita dah amalkan? Kan? Kadang-kadang, maaf saya cakap, kadang-kadang orang belajar sunnah, tapi contohlah, bila kenduri kahwin, habis berterabur. Ha? Habis terabur. Sama dengan orang tak belajar sunnah. Itu bukan sunnah. Sunnah tak boleh pilih-pilih. Kan? Sunnah semua sekali. Boleh? Kita tahu tak orang yang paling baik siapa dia?
Siapa dia? Ah, itu saya dah tahu, semua tahu. Saya nak tanya yang mengajar ciri-ciri. Apa dia? Ha. Khairukum man ta'allamal Quran wa'allamahu. Okey. Siapa cakap ni? Nabi. Kita tahu tak bila Nabi cakap adalah wahyu, makna daripada Allah. Apa yang Nabi cakap? Khairukum sebaik-baik kamu, yang terbaik di kalangan kamu semua ialah orang yang belajar Quran dan. Tapi ada tak usaha kita setiap hari, setiap masa untuk menjadi orang yang terbaik yang disebut oleh Nabi? Ada tak usaha kita? Kalau ada, berapa jam satu hari kita habiskan masa untuk belajar Quran dan mengajar? Kalau belajar saja belum jadi khairukum, nampak tak? Dalam kepala kita nak jadi orang yang seorang pekerja yang terbaik, maka kita berusahalah pergi kerja awal, kan? Tak penting meeting pun, orang buat suruh buat apa pun kita buat dengan terbaik, sebab dalam kepala kita nak jadi pekerja yang terbaik, kita akan buat. Betul? Dan kita nak anak kita jadi anak yang terbaik dari segi pelajaran, kita akan habiskan masa dan duit. Betul? Beribu-ribu. Tapi bila Nabi kata sebenarnya yang terbaik ialah yang belajar Quran, yang mengajar Quran, tapi usaha kita tak ada. Betul? Dan Allah pula cakap apa dia? Kuntum khaira ummatin. Kamu adalah umat yang terbaik. Itu Allah pula cakap. Siapa umat yang terbaik? Tak. Apa sifat-sifat umat terbaik? Kuntum khaira ummatin. Ta'muruna bil ma'ruf. Umat yang terbaik ialah bila kamu sentiasa menyuruh orang buat yang ma'ruf. Ya Allah. Kenapa suruh orang buat ma'ruf? Bila suruh orang buat ma'ruf, dia dah buat tak? Yalah, mestilah. Kalau tak, mana mungkin dia suruh orang. Dan watanhauna anil. Ya Allah, yang Tuhan cakap, umat yang terbaik mesti berdakwah. Tapi masa kita banyak habis bukan untuk berdakwah. Mana seolah kita tak nak yang terbaik di sisi Allah dan Rasul. Hidup adalah ujian. Berat tak? Berat tak? Subhanallah. Pasal apa berat? Kita tak buat apa-apa lagi. Yang berat Nabi kan? Fa'iza faragta fansab. Tahu tak? Bila Nabi selesai satu kerja lain, Nabi buat kerja lain dengan berpenat lelah. Kemudian, lepas pada itu apa berlaku pada Nabi? Lepas tu Tuhan tegur Nabi. Tuhan tegur Nabi. Sebab apa Tuhan tegur Nabi? Tuhan kata la tazhab. Nafsaka. Surah apa dia ni? Boleh cek tak? La tazhab nafsaka. Ha? Hasaratin alaihim. Betul yang cari. Okey, surah Fatir ayat 8. La tasab nafsaka alaihim hasarat.
la tazhab nafsaka alaihim. Surah Fatir ayat 8, surah 40, surah 35 ayat 8. Cuba tengok maksud dia. Tuhan kata pada Nabi, la tazhab, jangan engkau hilangkan nafsaka, diri engkau. Apa maksud hilangkan diri engkau? Binasakan. Jangan engkau binasakan diri engkau. Sebab apa? Alaihim, disebabkan mereka orang musyrikin yang setelah engkau penat berdakwah pagi petang siang malam, mereka masih menolak. Jangan kamu sedih sampai binasakan diri mereka. Hasrat, sebab sedih. Apa maksud dia? Nabi dah buat faiza faragta fansab. Lepas tu Nabi merungut tak sebab penat berdakwah? Tak. Nabi sedih bukan sebab penat berdakwah, tapi sebab orang masih tak beriman. Lalu Allah tegur, jangan, jangan. Kamu dah buat apa yang wajib ke atas kamu, cukup. Itulah Nabi. Ya, betul. Fala'allaka bakhi'un nafsaka. Moga-moga kamu ni macam nak binasakan diri sebab orang tak beriman. Ya Allah, pada Nabi dah buat yang terbaik. Nabi tak pernah sedih, tak pernah mungut sebab kerja penat, tak. Tapi sebab sedih umat dia tak beriman. Bolehkah? Okey. Bila Allah nak menguji manusia, Allah kena bagi alat supaya manusia tu layak diuji. Kita kalau nak uji manusia, nak interview dia, pertama kita kena pastikan apa? Dia boleh mendengar kan? Kalau dia pekak, kita panggil tak untuk interview? Yang kedua, boleh bercakap, betul? Boleh melihat. Kalau dia pekak dan buta, kita panggil tak untuk interview? Kalau kita panggil juga, kita ada masalah. Maka sebab tu bila Allah nak uji, Allah bagi keperluan yang diperlukan oleh seorang yang diuji. Apa dia? Faja'alnahu, maka kami jadikannya sami'an, menjadikannya manusia sami'an, mendengar. Untuk apa mendengar? Untuk apa Allah jadikan telinga? Dengar ayat-ayat Allah. Sebab kami nak uji siapa yang bersyukur padaku. Nak bersyukur kena taat pada perintah Allah. Nak taat kena tahu perintah Allah. Jadi telinga ni Allah bagi yang tujuan paling besar pada dengar Al-Quran. Tapi ramai yang gagal dalam ujian telinga. Basirah dan ma, kami jadikan dia melihat apa ni? Melihat kebesaran Allah. Tengoklah langit. Banyak tak ayat dalam Quran Tuhan mengajak manusia tengok dan berfikir? Banyak kan? Boleh bagi antara contoh. Tuhan suruh tengok dan berfikir, bukan tengok saja. Cuba sebut ayat tu. Sifat orang beriman ialah wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Sentiasa berfikir tentang ciptaan Allah. Dalam surah apa? Al-Mulk. Apa dia ayat tu? Awalam yarau ila at-tayr. Tidakkah mereka melihat dan memikirkan kepada burung? Allah, saya nak tanya, apa faedah Allah jadikan burung? Ha? Faedah paling besar pada Allah jadikan burung. Kalau buat kapal terbang, siapa yang dapat faedah sebenarnya? Tak, orang kafir ke orang Islam yang buat kapal terbang? Mana ada orang Islam buat kapal terbang, orang Islam naik je. Faedah yang paling besar Allah cipta burung. Kalau setakat untuk makan, rasa tak sesuai. Sebab kalau Allah jadikan burung untuk makan, dia macam menyusahkan. Betul tak? Nak tangkap burung
Sebab tu Allah jadikan makanan ialah binatang ternak. Apa makna binatang ternak? Yang mudah dipelihara, walaupun besar tapi boleh tarik. Subhanallah. Kalau Allah jadikan binatang untuk kita makan ialah harimau, apa jadi? Mati kebeluran ataupun kita mati dulu. Kalau Allah kata lembu, kambing tak boleh makan, makanan kamu burung je, apa jadi? Subhanallah. Jadi apa hikmah paling besar Allah ciptakan burung? Sampai Tuhan kata awalam yaro. Cuba tengok kat burung tu. Ya Allah. Kalau kita fikir, tak ada siapa yang boleh buat satu benda kemudian boleh terbang tanpa enjin, tanpa minyak, tanpa radar, tanpa landasan, tanpa airport, tanpa pilot. Boleh? Kita nak terbang ke kapal terbang perlukan apa? Kena belajar, kena belajar, kena ada duit, kena buat kilang, kena ada tanah, ada minyak, kena ada juruterbang, kena ada pramugari, kena test, kena uji dia, kena buka baju dia. Kan jadi isu pula. Itu baru nak terbangkan kapal terbang satu. Tapi Allah terbangkan burung berapa juta dan berapa masa? Bila-bila masa burung boleh terbang, ada masa dia tak? Oh, waktu ni tak ada burung. Sebab apa? Dia terbang pukul 8 je. Kapal terbang boleh tak terbang ikut suka dia? Tak boleh. Jadi Tuhan sebenarnya cipta burung tu, sebenarnya yang paling besar Allah nak kita kenal Tuhan melalui burung tu. Hanya dia yang Tuhan kata apa? Ma yumsikuhunna illa, tidak ada yang boleh memegang burung daripada jatuh kecuali. Tengok Tuhan kata Ar-Rahman, Tuhan tak kata Allah. Perkataan Rahman tu Allah nak beritahu apa dia? Sebab rahmat Allah burung boleh terbang, dan sebab rahmat Allah kamu boleh kenal Tuhan melalui burung. Sebab rahmat Allah kamu boleh makan burung. Sebab rahmat Allah kamu boleh cipta kapal terbang. Sebab rahmat Allah kamu masuk syurga. Makanan paling lazat apa dia? Burung. Kalau tak ada burung kat dunia, Tuhan nak bagi contoh makanan paling lazat kat syurga, kita jadi bela. Tuhan sebut perkataan tak pernah dengar. Betul? Jadi Tuhan kata walahmu tayrin, daging burung di syurga, mimma tashtahun, yang kamu paling suka. Oh, banyak-banyak. Sebab itulah setiap apa yang Allah cipta ada tanda kebesaran Allah. Okey. Maka sebab tu Allah jadi apa? Orang yang nak diuji ada mata. Tapi kita banyak banyak tengok burung ke banyak tengok cermin? Ha? Yelah, cermin tu macam-macam. Cermin TV, cermin kereta, cermin untuk tengok muka. Yang mana paling banyak? Tengok burung ke tengok cermin? Ha. Bila tengok cermin, kita fikir tentang ciptaan Allah ke? Kita perasan. Ya Allah. Mana lebih lama? Kita tengok muka kita di cermin dengan tengok burung? Tak jawab. Mana lebih lama? Kita tengok muka kita di cermin dengan tengok burung? Tengok muka kita kan? Okey. Yang mana wajib? Tengok burung ke tengok muka kita di cermin? Burung. Allah perintah tak tengok burung? Allah perintah tak tengok langit? Bahkan Allah perintah tengok berkali-kali. Ya Allah. Tapi kita tengok muka kita. Padahal muka kita, kita dah kenal. Sebab kita membesar. Kita membesar daripada kecil. Muka kita ni tak pernah berpisah daripada kita. Tapi tengok lagi, tengok lagi. Betul tak? Cuba kita kira masa kita depan cermin. Agak-agak berapa tahun umur kita habis depan cermin? Akhirnya kita tak kenal Tuhan. Betul? Tuhan suruh tak tengok diri kita? Tuhan suruh tak? Allah. Okey, Tuhan suruh. Tuhan kata wafi anfusikum. Saya tak ingat ayat apa ni. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Cuba terjemah. Wa fi dan pada anfusikum.
diri-diri kamu tu, afala tubsirun? Kamu tak tubsirun, basirah. Kamu tak lihat dan perhati kepada diri kamu tu, ada tanda kebesaran aku. Ya Allah. Allah tak kata wafi muka kamu tu. Tapi kita banyak masa tengok muka. Allah kata tengok badan kita. Betul tak? Macam mana makanan yang daging yang kambing tu, bila masuk dalam badan boleh kisar, boleh jadi halus dan jadi zat, badan kita jadi kuat. Dan sebahagian jadi apa? Jadi najis, bertukar jadi warna kuning. Ada tak pewarna dalam badan kita? Kita makan sayur hijau, keluar jadi apa? Keluar warna apa? Ya Allah, kenapa tak keluar hijau juga? Makan apa saja warna lain, keluar? Ada tak pewarna kuning dalam badan kita? Ya Allah, siapa yang menukar warna tu? Dan pewarna kuning tu, ada tak satu masa? Habis. Ada tak satu masa pewarna kuning habis? Keluar-keluar warna hijau, ada? Tak ada, ya Allah. Sebab tu Allah kata, dalam diri kamu, perhatilah. Afala tubsiru? Ini soalan apa ni? Hakiki ke majazi? Majazi, Allah nak apa ni? Allah nak mencela. Kenapa kamu tak kenal aku? Nak kenal aku, tak payah pusing satu dunia. Tengok batang tubuh kamu ni. Tapi kalau tengok muka je, kenal tak Tuhan? Tak, dia kenal diri dia seorang je. Tengok muka orang, ada jerawat. Tengok muka orang tak cantik. Dia semakin tak kenal Tuhan, semakin sombong. Sebab apa? Salah tengok. Salah tengok. Saya nak tanya, Nabi selalu tak tengok muka dia cermin? Tak kan? Tapi bila sahabat tengok muka Nabi, tenang tak? Tenang. Okey, kita selalu tengok muka dia cermin. Bila orang tengok muka kita, tenang tak? Orang pun tak terlihat nak tengok. Kita perasan berjam-jam habis, orang tak nak tengok pun. Nabi tak pernah tengok muka dia ada cermin. Tapi bila sahabat tengok, sejuk je, tenang je. Sehingga ada seorang sahabat, dia bila dengar berita Nabi wafat, dia kata apa? Lebih baik aku buta je. Subhanallah. Kenapa? Sebab ada mata selepas ni tak ada makna bila tak dapat tengok muka Nabi. Nampak tak? Muka Nabi tak tengok cermin, tapi orang tengok seronok, bahagia. Betul tak? Jadi nak tenangkan muka, nak sucikan muka, tak payah tengok cermin. Tengoklah diri kamu, kenallah Tuhan, beribadatlah. Muka kita orang tengok jadi sejuk je. Kalau tak tengok, orang rindu je. Muka kita ni pernah tak orang rindu nak tengok? Ha? Suami kita pun tak rindu. Rindu, rindu sah. Tak percaya tengok. Masa kita belum kahwin, ada tak gambar kita dalam wallet suami? Ada kan? Tapi lepas 30 tahun kahwin, ada gambar kita? Tak ada dah. Tak. Tak, Dr. Syah, saya kata selepas 30 tahun. Ha, baru 14, tengoklah 30 nanti. Ha. Okey. Nampak tak faedah sami'an basira? Ya Allah, telinga dengarlah Al-Quran. Fahamlah perintah Allah. Mata tengoklah kebesaran Allah. Kemudian inna, sesungguhnya kami hadainahu, kami telah tunjukkannya. Yang ni balik pada siapa ni? Manusia. Subhanallah. Allah dah tunjuk apa ni? Sabil, jalan apa ni? Jalan kebenaran dan jalan kebatilan. Macam mana Allah kata Allah dah tunjuk? Saya nak tanya, orang kafir Allah tunjuk tak jalan kebenaran, jalan kebatilan? Allah tunjuk tak?
mana orang kafir dah ada hidayah tak? Ha? Ini Allah kata kami tunjuknya. Yang ni manusia, bila sebut manusia, maksud tak orang kafir? Masuk. Jadi orang kafir ni sebenarnya dah ada tak hidayah, petunjuk Allah? Ada. Jadi dia Islam ke kafir? Tadi kata dah ada hidayat. Ha, hidayat ada? Ada dua. Ya Allah tunjuk pada semua manusia, hidayat pertama iaitu hidayat ilmu. Hidayat kedua perbuatan. Taufik ataupun amalan. Jadi yang ni Allah tunjuk jalan hidayah kepada manusia. Hidayah apa ni? Ilmu. Fitrah manusia. Manusia tahu tak Allah adalah pencipta dia? Tahu? Orang yang paling jahat, siapa dia orang paling jahat yang Allah sebut dalam Quran? Tak, Fir'aun. Tapi bila dia lemas, dia mengaku tak beriman dengan Allah. Dari mana dia tahu? Inilah hadainahu sabil. Fitrah. Bila dia lemas, dia kata dia Tuhan. Tuhan macam mana boleh lemas? Ha, masa tu dia waras. Dia yakin ada pencipta lain. Ha? Okey? Kami, jadi dia mendengar. Dengar ayat Al-Quran. Basirah, melihat ciptaan Allah. Kemudian kami tunjuk, yang ni hak, yang ni. Dan fitrah manusia, dia tahu tak? Bila dia bercakap bohong adalah salah. Dia tahu tak? Nabi kata apa? Dosa ialah. Ha, apa yang kamu rasa tak tenang, itu dosa lah. Bila kita bercakap bohong, kita rasa tenang, selesa tak? Tak kan? Kemudian yang kedua, ha, kita tak nak orang tahu. Nak tak? Saya tahu pelajar mengumpat, nak tak? Tak nak kan? Kalau boleh nak sembunyikan. Dan ustaz sendiri nak tak pelajar tahu ustaz tu mengumpat? Pun tak nak. Okey. Kemudian natijahnya apa dia? Ya Allah nak tengok imma hasil daripada ujian ni dua aja. Sama ada syakiran. Dia manusia tu bersyukur ataupun kalau tak syukur kafura. Sama ada kufur. Okey. Dari segi bahasa, kalau orang yang bersyukur syakirun, kalau orang yang banyak bersyukur syakurun. Pattern syakirun apa dah? Fa'ilun. Sama tak syakirun dengan fa'ilun? Maksud bilangan huruf sama, betul? Kemudian baris sama tak? Syakirun, fa'ilun. Itu makna apa? Orang yang biasa bersyukur biasa. Tapi kalau syakurun, pattern dia apa dah? Fa'ulun. Ini makna apa ni? Banyak bersyukur. Okey? Kalau kafir, orang yang kafir biasa pattern apa? Tak, kufur biasa je. Kafirun. Orang yang banyak kufur, ha? Baris mesti sama. Huruf pertama baris atas. Kafurun. Boleh? Jadi kalau kafur makna apa? Banyak bersyukur. Perasan ayat tu. Bila bersyukur Tuhan guna perkataan apa? Syakirun. Bila kufur Tuhan guna apa? Banyak kufur. Kenapa? Sebab dia banyak kufur daripada bersyukur. Manusia lebih banyak kufur daripada bersyukur. Itu satu. Ada ada satu lagi maksud yang lebih besar daripada itu. Saya nak tanya,
Manusia boleh tak jadi orang yang syukur, yang banyak bersyukur? Tak boleh. Sebab apa? Ha? Lupa satu. Tuhan kata wa in ta'uddu ni'matallah fala tuhsuha. Kalau kamu nak hitung nikmat Allah, kamu tak akan terhitung. Mana apa tu? Nikmat Allah pun kita tak boleh nak hitung, sebab banyak sangat. Nak bersyukur semua lagi tak mampu. Mustahil manusia boleh jadi syukur. Satu, nak hitung nikmat pun tak boleh. Nikmat yang kita hitung pun tak bersyukur. Betul? Jadi kalau syukur pun sikit je. Tapi bila kufur, oh melampau. Kufur mata, kufur telinga, kufur sihat, kufur nikmat harta, kufur kereta, kufur nikmat telefon, kafur. Lepas tu bila Nabi salat malam, sampai bengkak kaki kan? Siang dah nak berdakwah. Dan bila Aisyah tegur, kenapa kamu salat malam lagi? Kamu tak ada dosa. Nabi jawab apa? Afala akunu abdan, hamba yang. Nabi guna syakir ke syakur? Ha? Syakur. Kenapa Nabi guna syakur? Ha? Aku nak menjadi hamba yang banyak bersyukur. Kalau syakir, aku sama dengan orang lain. Sebab nikmat Allah bagi pada aku jauh lebih banyak daripada orang biasa. Maka aku kena syukur lagi banyak. Banyak tak nikmat yang Allah bagi pada Nabi dan tak bagi pada orang lain? Banyak. Apa dia contoh? Ha? Itu sebab dia Nabi. Yang lima perkara. Ha, antaranya lima perkara. Musuh tentar sebulan sebelum jumpa Nabi. Ah, ha, satu. Yang kedua? Tambah sikit dapat hidayah. Jadi bila Rasulullah sampaikan semua pahala orang yang seterusnya tu dapat Rasulullah. Ha, itu tak termasuk yang lima. Semua orang yang masuk Islam, yang beriman selepas pada Nabi Muhammad, bermula pada Khadijah dan Abu Bakar sampai kiamat, semua Nabi dapat pahala. Sebab semua bermula daripada Nabi. Banyak tak kelebihan tu? Allah. Kalau 10 bilion manusia beriman, Nabi dapat pahala 10 bilion. Dan Tuhan kata apa? Warafa'na laka zikrak. Kami angkat sebutan nama engkau. Macam mana Allah angkat sebutan nama Nabi? Bila nak azan, tak sebut wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sah tak? Ya Allah. Tak pasal-pasal orang sebut nama. Semua masjid sebut nama Nabi. Bila nak masuk Islam, orang sebut tak nama Nabi? Sah tak masuk Islam kalau tak mengucap sebut nama Nabi? Kami angkat nama engkau. Bila nak solat, tak sebut nama Nabi, sah tak? Tak sah. Apa lagi? Bila kita beribadat, bila kita beribadat, sah tak ibadat kita tak sama dengan Nabi? Tak sah. Dalam kepala kita, kalau kita nak ibadat kita diterima, kena fikir ibadat ni sama tak dengan Nabi? Sama tak dengan orang bernama Muhammad? Banyak tak nikmat yang Allah bagi pada Nabi Muhammad? Dan di akhirat besok Allah bagi apa? Maqaman mahmuda. Yang kita minta setiap kali lepas azan, ati Muhammad al-wasilah. Apa makna wasilah? Tempat paling tinggi dalam syurga Firdaus. Dan Nabi kata seorang je tempat tu. Seorang je. Nabi kata aku harap aku. Maka Nabi kata minta lah untuk aku. Dan kita minta tak? Ati Muhammadanil. Ya Allah. Hebatnya Nabi. Banyaknya nikmat Allah bagi. Sebab tu Nabi kata aku nak jadi syakur bukan syakir. Dan kita sendiri ni, kita sendiri, kita bukan kafir alhamdulillah. Tapi kita banyak tak kufur nikmat? Oh, terlalu banyak. Antara telefon dengan Quran, kita tolak Quran. Kufur nikmat. Allah bagi mulut selalu baca Quran, tapi kita banyak buang masa untuk yang lain. Okey. Nak lagi ke ada cukup? Cukup. Nak syakir ke nak kafur? Faizah faragta. Konsep. Okey, lepas satu kerja,
Lepas belajar, berpenatlah, makan. Okey, kalau orang tanya, selepas satu kerja, Tuhan kata berpenat lagi. Kalau orang tanya, habis tak ada waktu dah. Kalau sentiasa buat kerja dan penat, mana boleh buat kerja seterusnya? Okey, jawapannya, kalau kita berehat, kita tidur untuk tujuan buat kerja yang satu lagi kerana Allah, maka tidur kita, rehat kita juga fansab. Faham tak? Sebab kita tidur nak buat kerja kerana Allah, maka itu tak apa. Tapi kalau kita makan, lepas tu penat tidur, lepas tidur tujuan apa dah? Nak makan lagi. Oh, itu memang sama dengan, sama dengan apa? Haiwan. Ustaz, tapi kalau kita cuba juga, cuba buat macam tu setiap, push, 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 push sampai asyik sakit je, terima sajalah kan? Sakit apa tu? Kepala, sakit lutut, sakit pinggang, demam. Kita push tu, push apa? Ini maksudnya dah penat, tapi kita penat buat apa? Penat buat menjalankan amanah dan berdakwah kerana Allah. Dah cukup tidur lah, kata-kata. Dah cukup 8 jam. Subhanallah. Okey. Jawapan dia, Allah berfirman, ala bi zikrillahi tatma'innul qulub. Cuba terjemah. Bukankah dengan apa makna zikrullah? Tak. Zikrullah yang paling besar ialah taat pada perintah Allah. Salat, zikrullah. Berdakwah, zikrullah. Berjihad, zikrullah. Datang kelas, zikrullah. Dan hasilnya apa dia? Hati tenang. Mana mungkin kita buat kerja Allah, kita sakit? Mana mungkin? Ada something wrong. Ha? Subhanallah, bagi saya denggi adalah nikmat. Bagi saya denggi adalah nikmat. Ha? Ha? Saya tak perlu, tak perlu pergi ke kelas pagi petang siang malam. Ha, sama juga. Ha? Ah, subhanallah. Okey. Sebab tu kata ulama, apa saja nikmat yang menjauhkan kita daripada Allah, dia adalah musibah. Dan apa saja musibah yang mendekatkan kita kepada Allah, dia adalah nikmat. Kita sakit, tapi kita semakin berzikir kepada Allah, sakit tu nikmat, bukan sakit. Ha. Macam mana boleh jam? Baru tak ada buat Al-Quran. Ah, sebab itulah saya nak tanya. Oh, PM. Okey, PM ah. Ha? Sebelum pukul 12 malam. Saya nak tanya, Nabi pernah tak buat kerja dakwah? Pernah. Orang hina tak? Orang baling batu tak? Ha? Malam Nabi boleh bangun malam ke? Dan Nabi khusyuk tak solat? Mana semua celaan, hinaan kena baling batu menjadikan Nabi apa? Kuat. Ala bi zikrillah tatma'innul qulub. Kalau jiwa Nabi tak tenang, Nabi tak boleh solat sampai bengkak kaki. Nabi tak boleh baca tiga surah, Baqarah, Ali Imran, An-Nisa dalam satu rekaan. Kalau jiwa Nabi tak tenang. Tapi fizikal Nabi penat tak? Orang beriman fizikal penat, hati tenang, boleh bangun malam. Orang tak beriman, kadang-kadang fizikal tak penat, hati penat, tak boleh bangun malam. Tak boleh bangun malam. Kadang-kadang nak bangun subuh pun macam nak berjihad lawan Amerika. Padahal nak bangun subuh je. Yakin pada ayat Allah, semakin kamu tak pada perintah Allah, percaya jiwa kamu semakin tenang. Bila tak tenang ada masalah lain. Bolehkah? Boleh. Ha. Nabi Yunus duduk dalam perut ikan, gelap tak? Kalau kita masa tu bersama Nabi Yunus, ada tak handphone? Dia boleh contact sesiapa nak minta orang selamatkan. Tapi jiwa dia tenang tak?
Kenapa? Sebab hati dia terang, hati dia bercahaya. Sebab tu mulut dia keluar zikir. Kita kadang-kadang lampu banyak tapi tak keluar zikir. Bukan duduk dalam perut ikan. Betul tak? Di luar perut ikan tak keluar zikir. Okey, boleh? Jadi cek apa yang kita buat, betul tak kerana Allah dan betul tak untuk menegakkan agama Allah. Kalau betul kerana Allah, menegakkan agama Allah, hasil dia mesti tatma'innul qulub. Okey, puswa? Okay. Boleh PM kalau tak puas hati. Ha? Sebab tu Allah minta kita hanya jadi orang yang, Allah tak minta kita jadi syakur. Kalau minta jadi syakur, memang kita masuk neraka. Memang masuk neraka. Allah tengok cek nikmat satu-satu. Ya Allah, 1% je kita bersyukur, masuk neraka. Sebab tu kita masuk syurga dengan rahmat Allah, bukan dengan amalan kita. Kalau kita beramal daripada mula lahir, pagi sampai malam 24 jam sampai umur 70, masih belum layak membayar harga syurga. Sebab syurga nikmat selama-lamanya. Boleh? InsyaAllah. Jadi apa yang saya cakap, kalau nampak apa? Nampak keras, saya rasa saya menghuraikan apa yang Allah cakap. Dan kalau anda semua merasa ayat ni keras ataupun mengetuk kepala anda, maka saya pun lagi terasa ayat ni mengetuk kepala yang bercakap. Betul? Sahabat bila turun ayat yang pertama dia rasa apa? Bukan untuk orang, untuk diri dia. Dia kata, ya Rasulullah, betul hati kami terkunci. Sahabat mengaku. Sebab baca ayat, buka surah Al-Hadid. Buka surah Al-Hadid, last. Ayat 16. Tuan kata apa? Alam ya'ninil lazi. Belum? Tuhan cakap dengan siapa ni? Orang beriman. Ya ayuhal lazina amanu. Wahai orang beriman, belum sampai ke lagi masa untuk apa? Antakhsha'a. Hati-hati kamu khusyuk. Bila tu? Khusyuk kepada apa? Zikrillah. Bila baca Al-Quran, hati kamu fokus, khusyuk, tenang dan kamu faham dan kamu laksanakan. Belum sampai masa lagi ke? Sampai bila kamu baca tak nak faham? Sampai bila kamu baca fikiran melayang? Sampai bila? Kemudian Tuhan larang, jangan jadi seperti ahli kitab. Ahli kitab ada kitab tak? Tapi akhirnya hati mereka menjadi keras sebab mereka tinggal kitab. Kitab ada tapi tinggal. Kesannya hati keras. Hati keras. Tuhan kata jangan jadi macam mereka. Quran ada tapi tak tadabbur. Bila tak tadabbur, hati akan jadi keras. Bila keras, kita buat dosa pun tak rasa dosa. Tak rasa dosa. Kata Abdullah bin Mas'ud, ayat ni turun. Ayat ni turun 4 tahun. Bukan lama daripada yang sebelum ni. Lepas turun ayat sebelum ni 4 tahun turun ayat ni. Maknanya hati para sahabat tak perlu masa yang lama untuk jadi keras. Allah tegur siapa ni? Orang yang zaman tu, sahabat. Faham tak maksud? Maknanya sahabat Nabi pun kalau dah tinggal tazkirah, tinggal Al-Quran pun boleh jadi keras sehingga Allah tegur terus. Bukan selepas Nabi wafat. Bukan selepas 50 tahun. Selepas 4 tahun je. Mana kita lagi kena takut? Ha? 4 tahun selepas apa? Selepas mana Allah pujilah orang beriman, para sahabat bila baca Quran khusyuk. Lepas 4 tahun tu, dah lain dah. Maka turun ayat menegur mereka. Makna apa tu? Kita lagi perlu ditegur oleh Allah.